matur suwun undanganipun teman-teman mepet yang selama ini juga berkolaborasi dengan Pasiaban Mojopahit. Alhamdulillah, semoga ke depan kita semakin akrab, semakin solid, apapun yang kita lakukan tanpa kebersatuan itu mudah untuk digoyang. Untuk teman-teman mepet, kami ucapkan selamat ulang tahun, selamat milad, selamat ambal warso. Harapan kami untuk mepet, semoga semakin jaya, semakin berkembang, dan yang tadi dia sampaikan oleh Mas Iwan, mungkin bila perlu di apa ya, didaftarkan lah sekalian, didaftarkan biar lebih aman dan lebih elegan lah kelihatannya. Dan untuk teman-teman mepet, harapan kami teruslah, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri, karena kami menganggap mepet adalah saudara. Jadi saudara mepet adalah Pasepan yang lahir di Lengkong gitu kan. Kita berharap saudara mepet, saudara di mepet ya, jangan pernah membicarakan atau menerangkan kepada terkait pelangi kepada orang yang buta warna. Jadi harapan kami kayak gitu. Semoga apapun yang terjadi di mepet, biasa berkembang itu semakin tinggi, semakin banyak goyangan, semakin banyak tantangan, semakin banyak angin, itu sudah biasa. Makanya kami berharap jangan pernah menerangkan pelangi kepada orang yang buta warna. Jadi enggak, itu adalah bagian dari untuk menguatkan diri kita, untuk menguatkan kemajuan kita. Karena pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu sudah biasa. Karena pasangan nek suka tok gak urip, nek gak seneng tok ya, nek seneng tok ya gak urip, nek mati tok gak seneng tok ya gak urip. Jadi itulah keimbangan-keimbangan yang ada. Jadi makanya saudara teman-teman di mepet, agar bisa mempresisikan diri, menguatkan kuda-kudanya untuk ke depan, karena ke depan semakin banyak tantangan yang kita akan kita hadapi, entah itu dari eksternal atau internal, pasti ada itu nanti, dan itu akan terasa nanti, dan itulah adalah keharusan yang ada untuk memperkuatkan diri kita. Jadi semoga saudara mepet semakin, ya tadi yang disampaikan, agar semakin bertambah umur, bertambah usia, semakin dewasa, dan semakin mengakrabkan diri dengan siapapun, karena hanya kebaikan-kebaikanlah yang kita lakukan. Urusan dinilai orang itu baik atau tidak, itu urusan kok buri-buri, sepenting kita melakukan keapian. Hai. Mudah-mudahan dengan umur yang masih muda belia ini, dari rekan-rekan Mepet Production yang juga cikal bakal dari kacangnya, yaitu dari sekuat nggih. Dan titip saya, pesan saya, dengan kegiatan ini dari rekan-rekan Mepet Production semakin profesional, menjaga persatuan kesatuan, saling hormat menghormati, saling meminta dan memberi. Inilah wujud kebhinneka tunggal ikaan dari negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan persaudaraan ini semakin erat, mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ibarat bayi ini masih 1 tahun ini seperti merangkak. Jadi dari teman-teman yang lain, dari Jimat Wali, dari Paseban Mojopahit dan lain sebagainya,
ini yang termasuk nanti akan menjadi penuntunnya. Insya Allah ngoten. Jadi saling membantu, saling asah asih dan asuh. Jimat Wali, Mepet Production, Paseban Mojobait, dan nopo mawon kuwata wau. Avatar, yes, bus, TOP, dan semuanya saja. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Mepet Production. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia ini bisa bermanfaat kepada umat yang lain, kepada manusia lainnya. Ucapan selamat mawon kepada Mepet Production. Mudah-mudahan bisa mensupport untuk kegiatan-kegiatan, khususnya ini ya, kalau saya amatin yang banyak ini di sholawat. Jadi kan manfaatnya besar sekali. Kadang-kadang wong gak ro nek sholawatan ro ono live rek meneh. Jadi langsung disiarkan langsung, panjenengan tidak bisa hadir, bisa mengikuti di streamingnya. Di isniku mawon Cak Iwan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi tetap menebarkan manfaat untuk kita semua. Kita di edisi yang ke-10 ini niki dijaluk kali dulur-dulur Mepet karena berbarengan dengan hajatnya untuk mensyukuri nikmat Allah diperjalankan sampai dengan detik ini, malam hari ini pun menginjak usia yang 1 tahun yang pertama kali di ulang tahun ini. Mugo-mugo mawon kedepannya sesuai dengan harapan bersama, tidak diterima syukurnya seseorang kepada Allah lek niku wau mboten gelem syukur nang padha menungsa iku tau padha makhluke wonten. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjadi catatan sing gawedhe kangge Cak Sibur wa ala alihi. Sampeyan nang kene lho sakjane Cak Sibur. Mosok Mas Rio. Ini kalau diarani umur setahun niki biasa ini ku kan tolo-tolo. Cara melaku iku kudune terantanan, tapi Gusti Allah iki nakdirno pelcet-pelcet-pelcet merono-merono dulur-dulur napa Mepet niki. Saya melihat Mepet Production ini luar biasa, anak-anak muda yang dimotori oleh Tak Jibur. Cuma tak bisa Jibur, wak kaji mabur. Amin. Saya lihat ini membaca peluang yang luar biasa. Awalnya guyonan kan, dikongkon konco-konco Paseban gak pelajaran gak aku mesti Mepet mau tutup Jogja. Nek aku kan cukup jujuk kau membok jong. Nah kalau cukup Jogja temen ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lain. Jadi mudah-mudahan ini saya mengucapkan selamat hari Procot. Hari Procot ini saya kagum, teman kagum, karena anak-anak muda, walaupun Cak Jibur bukan muda lagi, tetapi jiwanya. Jadi selamat hari netes, mudah-mudahan semakin mepet. Konco-konconnya yang gurung kepepet itu nang dipepet Cak Jibur ya. Mudah-mudahan jodohnya ya nang mepet. Mudah-mudahan apa yang selama ini diperbuat atau dilakukan oleh Mepet Production bisa mengedukasi masyarakat dan menjadikan manfaat bagi penikmatnya. Dan kalau ingin beda lagi ke depan jangan ulang tahun yang kedua mas. Kalau bisa yang 1,5 tahun. Pasti tidak ada yang niru itu. Belum ada. Ya napa Mas Ulis masuk ah niki. Masuk. Jadi saya sendiri mewakili lingkungan RT 05 Dusun Jati Kulon berterima kasih sekali kepada dulur Mepet Production yang telah berkontribusi juga di berbagai kegiatan di dusun kami. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun, mugi barokah apa yang diperbuat selama ini. Mboten usah bosen-bosen, kalian sekuat dan telu.
Pepet Production, barokah selalu. Amin. Spesial buat ulang tahun Pepet, mudah-mudahan tambah berkah, penuh syafaat, rezeki melimpah, cop-copannya kata. Khususipun dateng dulur-dulur Mepet Production niki ya Allah. Mugi-mugi ingkang dicita-cita akan ya Allah, leres kalian ridho nipun panjenengan ya Allah, leresan kali ridho nipun panjenengan ya Allah. Biparukati nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaikum.